A, punten bisa dijelasin nggak terkait fenomena banyaknya ikan mati di sini? Oh, kalau sekitarnya saya tahu ya ini mas, di sini tuh ada di keramba gitu ya, ikan kurang lebih ada 2.400 ekor. Nah, tiba-tiba di sini itu mati ikan. Penyebab juga kita belum tahu apakah karena limbah industri atau dari limbah rumah tangga gitu. Oke. Okay, dari kapan ini mulai kelihatan banyak ikan matinya? Kalau mulai dari ikan mati itu mulai dari tanggal 14 Januari 2021 itu. Udah mulai ikan memunculan yang mati itu ada beberapa ikan lah. Kurang lebih kalau setiap harinya kita hitung itu ada kisaran 100-300 ekor. 300 ekor. Ya. Oke. Okay. Kalau saat ini ikan yang tersisa gitu ya di keramba sini itu ada kurang lebih 400 ekor dari 2.400. Berarti ada nggak sih tindak lanjut dari tim GPS sendiri atau mungkin dari instansi terkait? Nah, kalau untuk dari tim dari GPS gitu atau instansi yang terkait sudah memulai itu untuk saat ini itu sudah ada beberapa penelusuran. Mulai dari susur dari bulunya itu keadaan aslinya itu mulai pekat di sana ternyata dari tanggal 16 Januari yang lalu. Siap. Bisa ditunjukin om ntar lokasi kepekatannya di mana? Lokasi kepekatannya itu berada di lebih pekatnya itu ada di depan saung GPS di sebelah sana mungkin kan. Kalau mungkin di sini beberapa aja gitu karena aliran air belum arus air belum terlalu kesini, jadi kepekatan dari situ ini belum terlalu kelihatan lah. Iba.